So, okay, kita telah sampai di cawangan Kilang Kek Lapis by Y. Mainlah kawan-kawan, mari kita menuju kejayaan. Dalik itu sebenarnya bahasa Bugis, maksudnya rezeki. Ramai ingat kan Dalik ni company Cina tau, tapi saya bukan. Dalik Enterprise. So, company Dalik Enterprise ni dah ada dah lama sebenarnya, since daripada 2012. Tapi tahun 2018 macam tu baru kita wujudkan produk utama kita, Kek Lapis. Okay, 2018 tu dalam proses R&D lagi lah saya kata, sebab dulu panggil Kak Y lah eh. Kak Y dulu dekat Sudang. So balik pindah ke Sengarang dalam 2014. Tapi masa tu tak jumpa lagi apa bisnes nak buat tau. Bila balik ke Batu Pahat, kita nampak ada banyak usahawan yang diorang fokus pada macam satu produk utama. Macam kretik-kretik je. Bahulu-bahulu je. So Kak Y pun macam mencari lah. Mencari something yang contohnya macam nak buat biskut, biskut dah lalu ramai. Kretik, aku tak ada background nak buat kretik. Sebab apa daripada baking tau, baking, kek apa semua. So last dia fikir, okay, kita try lah buat Kek Lapis. Sebab Kek Lapis ni kat sini tak banyak saingan. Bukan tak suka saingan tau, tapi kita suka sesuatu yang lain-lain. Kawan memang akan cipta identiti sendiri. So, tahun 2018 tu kawan memang berpap pada R&D, posting, kan identiti. So 2019 tu barulah kita macam keluarkan, masa tu tak dalam rumah lagi, kita bengkel kan. Baru keluarkan Kek Lapis tu masa tu 5 flavor je. So daripada 5 flavor tu buat jualan-jualan biasa-biasa. Barulah Kak Wan tengok sistem apa yang Kak Wan boleh nak lajukan jualan Kak Wan. So Kak Wan dia tengok saya study, dia kena guna sistem network marketing. Maksudnya dia kena ada agent, sistem agent. So 2019 tu first agent Kak Wan, 2 orang lah, JP dengan 9. Kat situ yang baru nampak dia orang lah yang banyak dia tak membantu. Macam dia orang lebih kenal customer macam mana kan. So kat situ juga lah Kak Wai wujudkan nama Kek Lapis Ice Cream. So sebenarnya bukan dibuat daripada ice cream, tapi Kek Lapis kita yang premium, kita memang ada letak ice cream powder. Lepas tu texture kek kita pun lepas bakar kita kasi dalam freezer tau. So kalau customer makan dia dah simpan freezer dalam 3 hari, dia akan jadi super moist. Jadi customer sendiri cakap, Kak Wai, Kak Wai ni kalau dah makan, after this dia macam creamy macam ice cream. So tu yang Kak Wai pun, okay, bolehlah guna nama Kek Lapis Ice Cream by Wai. Itu dapat daripada 2019. Lepas tu pindah ke sini, Kilang Sebelah dulu. Kita pindah tahun 2020. Sebab permintaan tu masa tu dah start menaik. Dia PKP tu je, dia lagi peak, dia naik. Sebab kan ni orang kena kurung rumah, dia lapar. Lepas tu, identiti Kek Lapis by Wai masa tu dia tak sama sangat macam Kek Lapis Sarawak. Kita mampu modern style. Even dia dah macam nama Kek Lapis Asam Manis pun kita jadikan dia modern sikit. Memanglah design dia lebih kurang, tapi taste dia lain. Dia tak klasik. Dia klasik tapi dia dah modern sikit. Macam tu lah. So bila lagi punya lain, orang nampak lah apa identiti kita. So naik lah. Kalau betul-betul tu naik, kalau betul sebelah pun ada pintu tau kan. Pindah sini pula. Kami ada hintil macam majlis sawit ke ambil hotel? Tak ada. So far masa tahun daripada tahun 2019 sampai ke 2022 tahun lepas tu, memang kita all out terapi sahaja. Memang kepada tim sahaja. So tim macam sekarang ni yang masih kekal ada di Papuan Depan, Melaka, Sembilan dan Dua. Terengganu baru ada bermain tim. So
berapa banyak supply dari orang. Selain daripada supply ke team, ada nama KLP My Y. Kak Y pun ada open untuk pemborong. Cuma pemborong ni, dia OEM. Dia penjenamaan sendiri. Faham tak? Maksudnya dia design dia lah. Kita kena support kan. Tapi dia orang ni semua hidup masa raya saja. So, bila masuk masa tahun 2019, 2021 tu, okey lagi masih okey. Tapi masuk 2023 ni, dia dah baru macam terasa struggling dengan drama. Orang pun nampak kan macam mana. Dia bukannya kurang, orang dah tak minat dengan lapis tau. Tapi sebab kita ni peniaga ditekan dengan bahan mentah yang mahal. Jadi kita nak jual, dah naik harga lah. Dah berapa kali naik harga lapis. Tapi tak boleh lah nak naik lagi, naik lagi kan. Nanti orang dah tak nak, dia dah tak kompetitif dalam market. So, kakak kecilkan saiz sikit lapis. Kalau dulu saiz 8 inci, kakak kecilkan 7 inci. Blending sikit. Jadi boleh lah jual dengan harga kelas 9 lagi. So, bila dah ada kurang, tak payah pun start lah wujudkan Banjiro, kita buat kuda, ada nama dalik lah. Sekarang kita dah macam dalik, lepas dia jadi dalik food lah. Dia dah ada bakery, bakery. Tadi payah yang ni pun sebenarnya ini bakery tak payah kat sana. Tak payah ada bila yang majlis kan. So, kita wujudkan macam-macam, kita masuk roti dan testi. Macam roti, kita ada supply pada roti, nak guna kawin, kita kecil. Kis tak ada lagi. Sebab kis boleh lah. Tapi kalau macam tambah kita buat kuda, Manjirun, contoh macam yang kis nanti, tak payah kan hantar ke lembaga Lenas Malaysia. Sebab kan ada kuda Lenas juga kan. Ada lembaga Lenas, Banjirun Lenas, Kilapi Lenas. Kita orang nak hantar untuk lab test sebab kita orang nak cuba untuk ekspor. Oh, so maksudnya kawai buat macam kalau majlis, just untuk macam kek lah. Haa, kek je. Kadang-kadang macam ni pun kek birthday, kek kawin pun ada orang muda. Tapi kecil-kecil je lah sebab yang boleh dekor masih kawin orang. Jadi kalau dulu pun kenapa Kak Wan nak cari bisnes yang macam ni, macam maksudnya kita fokus macam ni kan. Sebab dulu buat kek. Bila buat kek yang dekor ni Kak Wan. Kalau Kak Wan cuti, bisnes suka cuti. Mantap. Bila kek lapis macam ni Kak Wan dia, tapi dia boleh kan. Dia auto, apa kan dia macam auto pilot. Dia sendiri jalan. So, bila buat kek lapis tu nampaklah yang kita boleh dedicate kerja kita. Bancur, dia bancur je. Kalau macam buat kek putih, kek kahwin, memang kita ada punya boleh bancur. Tapi untuk cari yang skill boleh dekor tu, susah. Macam kek lapis ni tak ada dekor sangat. Kena hear. Jadi, dia tak happening. Sama juga bancur, dia ikut dia SOP tu. Kak Wai, sebanyak Kak Wai dia hilang kan, ada tak apa-apa macam cabaran. Masalah atau halangan cabaran gitu? Okay lah. Macam mana lah cara Kak Wai handle? Nak handle sebab ni. Kalau nak cakap dari segi halangan lah kan, itu Kak Wai nak terus tu, Kak Wai masih macam solo thinker, faham solo thinker tak? Dia pun ada husband, tapi husband dia pun jatuh pada financial. Untuk growthkan company ni, macam everything, strategi apa masih Kak Wai sebenarnya. Jadi Kak Wai ni lack of talent. Macam maksudnya staff yang kita ada ni, dah tak ada staff dah sebenarnya. Ada yang dah berhenti, tapi tak ada ganti baru lagi. So staff yang ada, mungkin ada talent dia, tapi dia sendiri kita tu kat situ je. Bila kita nak hire someone yang more talent, dia orang akan demand gaji yang sangat tinggi kan. Tapi untuk permulaan dia lah, kita ni mesti lah, sini betul. Jadi kalau kita bagi gaji besar boleh terus, okey kan? Tapi sebab kita IKS, jadi kita IKS, kita pula makanan, kita bukannya ambil daripada pemilang yang secara besar-besaran kan? Jadi limit dia kat situ lah, limitnya untuk nak cari talent dan nak bayar mahal. Lepas tu halangan lainnya, mungkin kawasan kampung pun. Tapi sebenarnya kawasan kampung ni tak jadi masalah sangat kalau untuk bukan walk-in, kalau untuk online. Tapi bila online, kita harga dah tak kompetitif. So ada pula pihak yang main harga. Kita kalah kat situ. Especially TikTok. Walaupun macam kita, orang tahu tau sebab Kak Wai nampak lah. Kak Wai pergi offline, event, especially bila government. Jarang kita orang tak win lah. So kita mesti akan okay, mesti cantik sebab kita ada free tester. Orang rasa terus. Tapi bila dalam TikTok, orang tak rasa. Orang tengok pada harga. Cantiknya, harganya. Tapi rasa dia tak tahu lagi kan. So, bila orang satu pihak tu dia jual, satu tu dia jual RM8. Kita RM19. Kau nak pilih mana?
Mestilah kau minat warna ringgit. Sama je pink-pink coklat-coklat. Hijau sikit. Sama je. Ya, visualnya memang orang kata bukan tak boleh jual mahal. Tapi untuk nak win orang dari online ni, dia sangatlah mungkin kena marketing kau-kau sikit kot. Bila nak bayar influencer, bukan tak bayar. Dah bayar juga. Tapi hasilnya pun mahal ni. Influencer boleh murah. Sikit je video dia, tak sampai 1 minit pun 650. Atau murah at least 3. Berapa kita lagi? Berapa kita nak bagi? Kita baru tak boleh minta suruh datang. Sebab korang untuk pahat je. Suruh datang untuk reviewkan kek lapis. Sini lah. Kalau itu risiko. Itu dia macam kita invest. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, nasiblah rezeki. Dia bukannya pokok jadi. Dia macam tu. So, bagi tak pahit sekarang, kalau 2023 ni adalah yang susah adalah bagikan harga kompetitif di market. Ada mungkin kompetitif, ambil dari belakang. M40 pun boleh beli. Sekarang M40 dah boleh beli. M40 pun kalau M40 pun dah pilih yang lebih. Ini T20 ini, sama ini. Jadi itu Kak Wai cakap, mungkin Kak Wai nak try export. Kita tengok dulu market export macam mana. Sebab tu yang produk anda di bagian nasi, next week lah kita nak hantar bulan fest tu. Kalau dia rasa ok, dia boleh nego lagi harga macam mana. Tak apa, try lah untuk pemasaran di dalam bukan ada tak nak jual kat Malaysia. Tapi Malaysia mungkin Malaysia di market luar buat pun. Cuma tu lah, masih solo tinggal. Jadi Kak Wai kena betul-betul lah jadi kerja yang leceh-leceh kepada staff yang boleh buat. Yang memang betul-betul Kak Wai kena fikir, Kak Wai nak kena buat. Cuma jangan sakit lah. Kalau sakit orang macam lah. Dia bukan peniaga tau, dia usahawan. Untuk jadi usahawan ni, korang bukan yang asal barang jadi duit, asal berniaga, asal-asal semua asal. Basic yang paling utama korang kena tahu adalah costing. Costing tu, okay, macam Kak Wai sampai sekarang pun Kak Wai masih lagi belajar costing-costing tu baru. Kak Wai belajar daripada orang yang betul-betul berniaga. Orang-orang yang betul-betul yang tentunya kalau dia berniaga ni, dia dah kedai, kita akan tanya dia, apa masalah ni? Dia yang cakap, niaga nampak banyak tapi duit tu pusing-pusing dekat dalam tu. Ending, dah pergi kereta baru, niaga. tak boleh bayar. So, basic dia kena adalah costing. Second, mesti ada ilmu. Especially ilmu apa tu bisnes yang dia nak buat. Kalau dia kata dia nak bisnes makanan, dia mesti tahu pasal makanan. Kalau dia tak tahu pasal makanan, dia nak juga pasal makanan, dia kena cari talent yang tahu pasal benda. Tapi talent tu boleh pergi. Dan kita as a boss, kalau aku pun kena ada ilmu. Macam Kak Wai. Kak Wai memang basic daripada baking. Tapi costing Kak Wai tak pandai kan? Belajar. Kak Wai tak pandai contohlah marketing. Marketing kita dulu biasa-biasa je kan? So kita kena masuk juga kelas-kelas ikut trend. Trend ini. Kalau usahawan, dia kena laju ikut trend. Kalau fashion, dia laju ikut fashion. Kalau usahawan, usahawan yang tak kisah penilaian apa pun, dia kena ikut trend. Kalau dia kata dulu dia offline, itu je lah kalau macam Kak Wai apa? Tentang posting, dia master apa bidang yang dia nak buat tu. Dan paling penting adalah dia cepat jawab. Hati dia letak. Sebab berniaga memang orang nampak selalu. Tapi sebenarnya korang kerja 24/7. Nak tidur ni pun tiba-tiba tik datang idea cepat. Kena tulis kat notes apa benda. Kadang-kadang time tu rasa nak pergi buka laptop, time tu dia buka laptop. Tapi itu cakap makan gaji dengan business is business with you unlimited. Macam mana korang bijak, urus, macam tu lah lajunya korang boleh dapat. Macam Kak Wai, business, apa yang Kak Wai dah achieve. Satu dia tak payah BGG dengan siapa ni. Dia boleh pergi offshore kan, 3 tahun dah tak kerja. Untung lah. Second, kita boleh bayar kereta habis. Kita kena ada target lah. Kalau orang-orang tu,
selalu bagi apa pop yang mesti cakap kena ada big why kan. Kalau tak why pula, ayam macam big why lah kot. Target. Kalau korang ada letak satu target, korang ada semangat. Kalau tak ada target, jalan-jalan. Kalau korang kata pun follow the flow, memang susah. Tangga tembok lah. Itu je lah. Tapi penting hati kering lah. Jangan cepat depression. Mesti ramai tau usahawan yang dah start depression, start anxiety. Jujur kat baik kata, macam awal ada setahun dua orang. Nanti tinggal seorang. Tinggal seorang. Tapi kawan kena kecilkan kos overhead. Kalau kawan masih lagi kos overhead tinggi, bila kita nak kecilkan kos overhead, adalah benda pertama adalah kan korban kan. Takkan kita nak korbankan apa yang kita dah ada. Takkan nak kawan nak tutup satu ni. Tak juga. Tapi bila kita korbankan juga, kita banyak kerja. Faham tak? Itu yang kena tambah kat situ. Kita ikut masa ni lah. Ekonomi kita cantik, kita kecilkan, kita penat. Ekonomi kita cantik, kita besar lah lagi. Saya tengok apa-apa.